Cerita warga Ternate yang rela berdiri berjam-jam demi lihat rombongan Wapres Ma'ruf Amin. Irfan, seorang warga kota Ternate, rela antri berjam-jam demi menyambut kehadiran Wapres Ma'ruf Amin di kota Ternate pada Rabu 10 Mei 2023. Di mana ia merasa gembira setelah lambaikan tangan pada mobil yang dinaiki Wapres Ma'ruf Amin dan mendapat respon lambaian tangan dari Wapres dari dalam mobil. Irfan saat dikonfirmasi Tribun Ternate.com di depan Sahid Bella Hotel Ternate mengaku senang dan bangga karena mendapat respon dari Wapres Ma'ruf Amin. Selaku warga kota Ternate, dirinya berharap agar Wapres Ma'ruf Amin bisa merasa nyaman hingga semua kegiatan dan acara berakhir dan kembali ke Jakarta. Selain itu, Irfan juga berharap kehadiran Wapres bisa membawa perubahan infrastruktur, khususnya di Ternate dan Tidore dan Maluku Utara pada umumnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!